Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam 6 hari terakhir cenderung tertutup kabut dengan intensitas sedang hingga tebal. Hal ini membuat aktivitas vulkanik gunung api aktif ini tidak bisa diamati secara kasat mata melalui pos pantau Gunung Api Semeru yang berada di Gunung Sawur. Meski begitu, aktivitas vulkanik masih terekam melalui seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Menurut catatan seismograf, selama 6 hari terakhir sejak tanggal 22 hingga 27 Desember 2022, Gunung Semeru mengalami letusan sebanyak 464 kali dilihat dari aktivitas kegempaannya. Rinciannya, 22 Desember 77 letusan, 23 Desember 98 letusan, 24 Desember 74 letusan, 25 Desember 77 letusan, 26 Desember 84 letusan, dan 27 Desember sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sudah terjadi 54 letusan. Rata-rata letusan Gunung Semeru kita lihat dari aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, antara 77 hingga 98 kali setiap harinya, kata Kepala Pos Pantau Gunung Api Semeru Liswanto di Lumajang. Selain gempa letusan, pos pengamatan juga merekam terjadi getaran banjir lahar dari puncak gunung satu kali pada 23 Desember 2022 dengan amplitudo maksimal 26 mm. Petugas pos pantau juga mencatat terjadi suara letusan dengan intensitas sedang dari Gunung Semeru yang terdengar hingga radius 13 km. Erupsi Gunung Semeru terjadi 5 kali pagi ini. Erupsi Gunung Semeru terjadi 5 kali pagi ini. Status Gunung Semeru ini masih level 3 atau siaga. Jadi, warga diminta untuk tetap waspada dan ikut arahan petugas, imbaunya. PVMBG menetapkan radius 17 km secara sektoral dari puncak kawah Semeru sebagai kawasan larangan dari aktivitas apapun. Sebab, area itu berpotensi terdampak banjir lahar hingga perluasan aliran lahar dan awan panas guguran. Warga juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari pinggir sungai. Khususnya sungai yang menjadi aliran lahar Semeru seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Sat, dan Besuk Pembar. Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam 6 hari terakhir cenderung tertutup kabut dengan Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam 6 hari terakhir cenderung tertutup kabut dengan intensitas sedang hingga tebal. Hal ini membuat aktivitas vulkanik gunung api aktif ini tidak bisa diamati secara kasat mata melalui pos pantau Gunung Api Semeru yang berada di Gunung Sawur. Meski begitu, aktivitas vulkanik masih terekam melalui seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Menurut catatan seismograf, selama 6 hari terakhir sejak 22 hingga 27 Desember 2022, Gunung Semeru mengalami letusan sebanyak 464 kali dilihat dari aktivitas kegempaannya. Rinciannya, 22 Desember 77 letusan, 23 Desember 98 letusan, 24 Desember 74 letusan, 25 Desember 77 letusan, 26 Desember 84 letusan, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sudah terjadi 54 letusan. Rata-rata letusan Gunung Semeru kita lihat dari aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, antara 77 hingga 98 kali setiap harinya, kata Kepala Pos Pantau Gunung Api Semeru Liswanto di Lumajang. Selain gempa letusan, pos pengamatan juga merekam terjadi getaran banjir lahar dari puncak gunung satu kali dengan amplitudo maksimal 26 mm. Petugas pos pantau juga mencatat terjadi suara letusan dengan intensitas sedang dari Gunung Semeru yang terdengar hingga radius 13 km. Status Gunung Semeru ini masih level 3 atau siaga. Jadi warga diminta untuk tetap waspada dan ikut arahan petugas, imbaunya.
PVMBG menetapkan radius 17 km secara sektoral dari puncak kawah Semeru sebagai kawasan larangan dari aktivitas apapun. Sebab area itu berpotensi terdampak banjir lahar hingga perluasan aliran lahar dan awan panas guguran. Warga juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari pinggir sungai. Khususnya sungai yang menjadi aliran lahar Semeru seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Sat, dan Besuk Kembar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Semeru kembali erupsi. Tinggi kolom letusan mencapai 1000 meter dari puncak gunung. Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak, kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Ujar petugas pos kolom, terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak, kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Ujar petugas pos pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofyan. Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 100 detik, tambahnya. Sementara itu, saat ini masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak, tambahnya. Selain itu, Mukdas menambahkan masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, pungkasnya.